Senyum sikit Maklong. Sikit lagi. Tak lama Maklong eh. 45 minit lagi boleh? Boleh. Tuan-tuan kalau bawa bukan suruh Maklong dengan Maklong. Ceramah saya. Ceramah Maklong dengan Maklong dengar. Mau tak larat mangkit pergi jalan keluar masuk balik. Ngaduk balik itu dah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita sayang dekat Nabi ni, semai kasih sayang dekat Rasulullah ni Nabi suruh daripada kecil. Sebab tu Nabi SAW bersabda, addibu awladakum ala thalas. Nabi dia kata, bagi orang yang ada anak-anak, kita ni ada anak-anak, saya ada anak, Maklong Paklong ada anak, cuma ramai dengan sikit, itu rezeki Allah. Ada dengan tak ada, tu rezeki Allah. Bak anak-anak ni. Sebab tu kalau ada, jaga elok-elok. Kalau tak ada, reda. Betul tak? Anak ni bukan kerja kita dah. Ada orang dia menikah setahun dapat anak. Ada orang menikah 8 tahun tak ada anak lagi. Sebab tu kita bila tengok orang tak ada anak, jangan duk tanya kerak kat dia. Bila lagi? Jangan duk tanya. Hak ni saya nak pesan dekat orang kampung ni. Jangan duk tanya soalan-soalan yang boleh bagi orang sakit hati. Kita dah tahu dia tak ada anak. Dia pergi tanya apa? Bila lagi? Eh, memang tak subuk lah no. La ilaha illallah. Dia boleh tanya lagu tu. Ni bukan orang pantai cicak ni. Orang merabah pulas. Saya bisa dengar ada seorang dia tanya lagu tu. Game pantai cicak ni bagus. Eh. Ni game merabah pulas lah. Merabau ni pun kadang-kadang tak betul juga. Merabau pulih tang ni. Merabau kulit dua. Lubuk merabau perak. Tak betul. Eh. Dia kena duduk dekat-dekat pulih dulu baru kudung. Sebab tu merabau pulih dengan merabau kudung. Sebab tu dia kena duduk sebelah punya belah. Pulih tang ni kudung tang tu. Tak betul. Eh. Duk pergi tanya orang ni kita ni tak ada lagi lah nak. Maklong Paklong. Bak anak ni rezeki Allah, bukan kita duk boleh buat ikut dan. Ni anak-anak ni bukan mangsa duk ambil tanah liat duk geletik buat. Kalau anak ni jenis duk geletik buat dengan tanah liat Paklong, sepetang dua orang kita buat. Lepas asar tak nak pergi maghrib duk geletik tanah liat depan rumah. Duk geletik. Kawan lalu buat apa? Buat anak. Kalau bangsa anak ni geletik tanah liat. Betul tak? Ha. Betul tak Maklong? Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Saya menikah 3 tahun baru dapat anak tuan. Nikah 3 tahun baru dapat anak saya. Hari ini nak masuk anak kedua lah. Anak pun dah dekat 4 tahun lah. Dulu menikah mula-mula lu, bukan 2 tahun baru dapat anak. Tahun ketiga baru dapat anak. Lah anak saya tahun depan dah umur 4 tahun dah. Nak masuk adik dia nombor 2 lah. Nak buat lagu mana? Dia tanya bini-bini kata kita ni tak lekat lagi abang no. Mana aku nak tahu? Mana nak tahu duk tengok belah dia pun bukan ada jenis mandui. Belah saya pun bukan jenis mandui. Tambah belah saya ni pula keturunan Baja Yoria. Subuk elok. Jenis tanah ni tanah baja ni. Bukan tanah keri tu. Balik duk tanya ayah saya macam mana, bapa tak ada. Dia kata buat lagu mana, tak ada rezeki antara pergi cek tengok. Pi dekat pakar tu, pakar apa, subuk ni cek tengok. Pi kita pun. Cek pakar subuk. Lepas tu doktor tu kata nampak daripada hasil ujian kita, ustaz dengan isteri ni subuk. Saya kata dah subuk doktor, awak kami tak dapat anak. Doktor kata sabar ustaz, saya pakar subuk pun tak ada anak. Dia kata ni tarah pakar, dia kata. Tarah dia pakar subuk pun tak ada anak. Maknanya apa dia? Anak ni bukan kerja buat kita, Maklong. Sebab tu jangan ada tanya, tak nak tak bagi, tak apa. Saya tahu saya menikah 2 tahun tak ada anak. Dia kerja tanya. Dia kerja tanya lah. Ni tak ada lagi lah ustaz nak, tak ada lagi mana lah. Tak ada lagi ya no. Maklong tu dia tanya saya 16 kali kot. Saya cukup geram. Lah kali saya kata orang tua ni dia tanya aku kali ke 16 aku teribat cukup-cukup. Maklong tu. Kali ke 12, kali ke 13 dia duk tanya tak ada lagi ustaz nak, tak ada. Asal jumpa tanya.
Kadang-kadang kita jumpa dia, kita konar kau ni. Bini saya 3-4 kali duduk teriak dah. Dia teriak, kita semak lah. Pak lagu mana abang kita, tak ada anak pun duduk tanya. Saya kata tak apa, han diam. Makcik ni tanya aku sekali lagi, aku bagi ayat ni memang dia tak tanya dah depan ni. Han tunggu tak? Abang nak kata apa, han diam tu dah. Hari apa raya haji, jumpa dia. Ni cerita ni tahun 2016 tu. Jumpa dia. Dia tanya pula. Tak ada lagi ustaz no. Saya kata maklum, jangan sampai saya rogol maklum lah. Tanya lagi sampai saya rogol maklum. Lepas tu dia tak tanya dah lepas tu. Bini saya sengat tak kata apa. Abang gamak cakap aku tu. Dia gamak tanya tak kira. Aku duduk pedua 16 kali dah. Dia duduk gamak. Lepas kali maklum tu kata, wah ustaz kata lagu tu. Dah tahu jangan duduk tanya. Gamak ustaz kata aku tu. Maklum duduk kira. Saya gamak kata. Maklum gamak tanya tak kira pula. Betul tak? Dah dia gamak tanya, saya gamak jawab. Dah kata dengan sampai saya rogol maklum. Sengat tu weh. Lepas tu tak main dah sampai kelar. Tak main ramai dah. Ha. Dengan ustaz lain yang boleh buat main. Dengan ustaz ni aku jawab sungguh kan. Jangan duk tanya maklum ni tak ada lagi. Duk pegang perut ni tak ada lagi. Jangan. Mau maklum rasa anak-anak maklum mengandung. Maklum mengandung. Kalau rasa anak-anak. Tambah kita ada menantu pula tak dekat anak. Oh, stres tu. Oh. Kadang-kadang menantu nak balik rumah pun dia fikir banyak kali. Dia tak ada anak, itu rezeki dia. Alhamdulillah. Saya jumpa satu orang di Perak ni, cerita tahun 2008-2009, saya duduk pergi ceramah dulu ni. Saya masuk satu rumah di Perak, dia atas pada Kuala Kangsar, nama kampung tu saya lupa dah. Saya lalu masuk dalam rumah tu. Saya tengok, masuk habis ceramah, dia ajak pergi makan dekat rumah Pak Long tu, dia ketua kampung, JKK, masa tu. Ustaz, jemput makan kat rumah teman, nak jom. Saya pun tak banyak faham. Rumah teman, rumah saya. Rumah teman, ustaz. Oh. Tu yang saya pening, mereka orang Perak cakap. Duk makan, tanya dia. Pak Long main berapa orang ni ceramah? Oh, berdua. Oh, berdua. Dengan siapa? Isteri awak. Saya duk ramai nanti, kata kantor ni pergi ambil bini aku kat mana pula kan. Aku tak buat main bini pun. Ha, mula duk ramai tu tak apa nak elok dah nanti ni. Pergi awak, dia kata. Saya alam hati kata, nasi dalam tangan aku ni tak masuk dalam mulut aku, masuk dalam mulut kantor ni lagi. Pak Long tepi tu dia tengok saya gagal nak faham. Dia tu abang, dia kata ustaz awak tu saya. Ha, dia kata mujuk lagi. Mujuk Pak Long abang, tidak nasi ni duduk dalam mulut kantor ni, dia kata kan. Kita gagal faham. Tanya dia pula, main naik apa Pak Long? I pangkah lima. I pangkah lima, I E5. Dia naik motor I E5. I pangkah lima, dia kata kan. I E5. Pak Long, saya masuklah rumah kawan tu Pak Long. Rumah JKK tu. Saya masuk tengok belah kanan katil ada seorang perempuan duduk atas tu, seteruk. Saya tanya dekat Pak Long, tuan rumah ni siapa ni Pak Long? Anak saudara. Nak menakan. Oh. Pasal apa? Paralyze. Lumpuh lah. Lumpuh. Teruk mulut pun jatuh. Saya kata memang dia beranak-beranak lagu ni. Tak ustaz. Dia ni anak tunggal. Abang, kakak, adik tak ada. Mak dengan ayah dia ni, ayah dia tu abang saya. Ayah dia meninggal, mak dia pun meninggal. Accident. Dia duduk dengan saya ustaz, dia menikah, dapat suami. Bila dapat suami ni, dia ni tak boleh mengandung. Balik rumah mak mentua duduk cak tanya macam-macam. Hei, menyesailah bagi kahwin dengan bini hang ni. Hei, aku nak cucu. Dia buat lagu tu. Menyesal. Dia jadi macam Mas'un Al-Buwaya. Bisa tengok tak cerita Ahmad Al-Bab? Kan? Pak mentua P. Ramli, nama dia apa? Mas'ud Al-Buwaya. Tok Wan kepada Ahmad Al-Bab tu. Pak Ahmad Al-Bab, Syawal Ibn Zulqa'idah. Mak Ahmad Al-Bab tu, Mastura, anak Mas'ud Al-Buwaya. Bisa tengok tak cerita tu? Waktu Ahmad Al-Bab ni duduk teriak tak mau nak berhenti ni.
Hari Mas'un Al-Buaya bagi nama Ahmad Al-Bak tu. Yang bagi nama tu Mas'un Al-Buaya. Hei, anak kawak ni, anak kau ni pasal apa duduk menangis? Dia buat keluar. Lain kali dia berkutuk tu. Diam. Diam. Apa nama anak kau ni? Dia tanya dekat Syawan. Belum letak nama lagi lah.